Baru ngeh. Ininya juga gak sih? Iya enggak. Sekarang Pembukaan dan bakso Jason Sitarawe Istimewa Jaya Prenjepit Sipurindo Grup Jensen belakangnya pertandingan sore hari ini. Kalau itu lagi berkut baik dari bagian kekalan maupun dari kebunan untuk sekarang yang terbatas karena main peserta nomor sepuluhnya. Alif terima kasih. Ya saya lah. Pelan-pelan Mas Sofi. Sambung banget ya Anto. Halo guys, kembali lagi bersama Altamas TV. Tambang ganteng kayak tau. Astagfirullah, bener gini-gini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke. Okay. YouTuber Altamas TV guys. Apa sih? Apa kecil di? Ini Bapak Rika. Tapi. Ya, kamu dulu, Sherly. Hey. Hello. Weh, idola ge, idola. Idola. Idolanya. Siapa? Semangat banget hari ini ya. Gimana? Karena eventnya cewek, jadi pastinya harus buca. Oh gitu. Yang sudah punya fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati Ketua Karang Taruna serta seluruh pengurus, yang saya hormati kesebelasan putri dari Kebumen dan dari Banjarnegara. Alhamdulillah sudah hadir semuanya, tim wasit, hadirin semuanya yang berbahagia. Yang pertama tentunya rasa syukur
atas segala karunia yang diberikan pada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita semuanya warga Desa Jetis dan sekitarnya bisa menyaksikan pertandingan yang luar biasa antara kesebelasan tim dari Kebumen dan dari Banjarnegara. Yang selanjutnya dari pemerintah desa mengucapkan selamat datang pada kedua tim dan seluruh penggemar sepak bola di lapangan Desa Jetis. Juga berharap kepada seluruh pemain baik dari Kebumen maupun dari Banjarnegara serta tim wasit di dalam pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini, kami sangat berharap bisa terlaksana dengan lancar, dengan tertib, bisa dilihat, ditonton oleh masyarakat dengan nyaman, sehingga junjung sportivitas, persahabatan, semuanya adalah kawan, semuanya adalah saudara kita. Yang berikutnya, dari panitia serta seluruh masyarakat Desa Jetis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua tim, karena untuk hari ini adalah hari pertama pembukaan turnamen Kades Cup 1 Putri 2023. Selamat bertanding, sukses semuanya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, turnamen Kades Cup 1 Putri 2023 Desa Jetis saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tentang laporan lapang kita oleh Bapak Haji Muhammad Marno, dan kami lihat kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Banjarnegara, namun kini tidak kena karena pemain dimulai. Dan kita informasikan bahwa kesempatan Intan Bintang Malam dari Kebumen ada di sebelah selatan atau sebelah kanan kami melaporkan jalannya pertandingan, dan Banjarnegara AFC atau Lawyer berada di sebelah kiri atau sebelah utara. Lakukan kita kali ini menurut pelat kapten kesebelasan mencoba hadir ke belakang melebar kali ini pada back kiri langsung ke depan kan dia pada gelandang masuk keluar penyerang depan masuk kiri luar tinggal tahan pelat selang di sana ada nombong musim kira siapa sekarang di sana ada Sherry, Sherry langsung ke depan masuknya langsung kembali masuk kami nombong sembilan dari Ian, maksud kami akan kembali ke lempar ke dalam Banjarnegara, lakukan kita, lalu kembali pada Ian. Ian kali ini berusaha keberadaan di 28, ke Papua, saya berada di satu di tengah, di ada satu kemen, ini pertahanan dari Kebumen, mencoba kuasai nombong 21, mencoba permainan kelas 4 orang pernah dikirimkan maksudnya, namun akan terperap main saja Banjarnegara, ada Ian di sana, pada rekan-rekan yang berada di tengah, terus kembali ke 28, mencoba kuasai, diambil alih kali ini pada pemain dari Banjarnegara, namun kembali kali ini akan terperap main saja dari ada siapa serangan di sana? Nombong itu ada Sofi. Sofi kali ini akan menghadapi situ di depan. Sofi kembali ke depan. Akan ada 25 namun kembali dapat diantisipasi. Pemain ini pertahanan dari Bintang Malam. Mencoba kali ini masih perebutan bola terjadi. Masih berliku-liku dia melewati beberapa pemain di sana. Mencoba melintas dari tengah. Langsung ke depan kan ke arah mencari itu. Namun apa yang terjadi? Satu dua pemain dari Bintang Malam Ian tadi sudah posisi dalam berdiri dalam posisi offside sehingga tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh
back kiri dari Selayor, lakukan sudah ke depan, ke depan kembali tanda bola pemain berdiri bintang malam cepat kali terjadi perputaran bola masih di karakter dan mencoba menuju ke belakang sudah tarikannya langsung melebar ke kelantar kiri tahan terakhir nomor 25 dia masih perputar-putar namun bola dicocor ke lapangan pertandingan melalui pemain dari bintang malam dan enak ke dalam kakinya untuk Selayor FC dari Banjarca lakukan Banjarca masih perputar kembali kali ini lemparan ke dalam masih kurang sempurna diambil alih pemain dari bintang malam Angel FC dan kembali lakukan tanda bola main dari Selayor lakukan jauh ke depan namun kembali masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang kali ini sekali kisah yang ke-11 yaitu secara tiska kali ini memang kemarin terlalu kasih jauh ke depan masih siap namun kembali tanda bola main dari bintang malam namun tendangan gelapan kurang sempurna sehingga Makbuk Adam lemparkan dalam bagi Selayor FC dari Banjar Negara. Selayor lakukan juga kembali dapat di heading 1 Spider Red Moon selamat masih kawan pelajar masih kapten sekolah yang mencoba kopi pelajar di bintang malam namun kembali di jajal 1 kembali dari Selayor FC Banjar Negara dan masih pasang tendangan bebas kali ini di hadapi nomor punggung 7 nomor punggung 7 itu ada Mutia kita lagi kan atau Mutia Mutia maksud kami dan diambil alih nomor 4 telah mencoba mengambil alih dia antika lagi terkena kotak penalti lapangnya nomor 18 mencoba mengejar di kiri putar namun kembali bola dibiarkan tinggal 8 out namun hanya menghentikan tendangan gawang lapangnya tendangan gawang akan dilakukan sendiri oleh kapten kesebelasan yaitu Zora Teska sekaligus penjaga gawang masih Teska kita nantikan ancang-ancang Teska ada saja pada ke kanan dan dikawal ketat pemain dari bintang malam mencepatkan kemerjaan masih jalan kali ini mencoba penyelidikan dia masih jalan menutup belakang penelitian 27 mencoba kuasai polanya kemerjaan jalan maksudnya namun penyelidikan sepatu dari pemain Banjar Negara sehingga mengikatkan lemparan ke dalam masih jalan di sana lakukan sudah dan sekali pemain punggung 17 yang dituju masih jaga di kawal klub main dari Banjar Negara di sana mencoba mungkin bola dia atau dari penjara dan kembali masuk pada suara pemain ke bintang malam diambil alih pemain dari Banjar Negara obat atau kembali kirimkan maksudnya namun kembali kandas pada pemain dari bintang malam mencoba kali ini langsung 21 kembali yang membaca rekan-rekannya di belakang dan mencoba kami lolos di kawal belakang keluar sarangnya namun kembali hampir saja terjadi salah pengertian namun rupa-rupanya Dewi Fortuna tetap belum bisa menampakkan dirinya sehingga masih tetap 0-0 untuk babak yang pertama kali ini dan hanya melakukan tendangan tendur. Tendangan tendur akan dihadapi nomor punggung 18 kita nantikan bersama. Cukup jauh di sana yaitu Desi, salah satu striker masih Desi di sana. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari bintang malam berada di kotak penalti. Kita lanjutkan bersama masih Desi, ancang sangat senang dia. Desi lakukan sudah melambung di kotak penalti namun bola melenceng sebelah kiri tiang gawang dari Deska dan selamatlah gawang Deska masih tak keadaan 0-0 untuk sementara saat ini kembali hanya terjadi tendangan gawang tendangan gawang lakukan sudah oleh bek kiri terjadi perbuatan melencana lalu di kawang paling belakang omat terwasa kembali gawang namun kembali dapat diselamatkan oleh Deska selaku kapten sebelasan dari Banjar Negara menyelamatkan sini pun dan namun satu pemain mencoba berbaring di tengah lapangan pertandingan. Inilah sponsor Anda, Jovo Dewa Tani, Pengelola Wisata Pantai Jetis Eksotis Ngangeni, Haji Muharno SE, Kepala Desa Jetis, Wano Mobil, Pimpinan Bapak Wano, Spesialis Jual Beli Mobil Second, Alamat di Desa Jetis, Dharma Mina, Pimpinan Bapak Diman, Bergerak di bidang jual beli hasil laut dan udang Panami, beralamat di Dusun Sirendeng Jetis, Pemerintah Jetis. Marilah kita kembali tertuju kepada harga hijau serta di hadapan saudara. Dan babak pertama masih berjalan. Lakukan sudah jauh ke depan nampaknya pada colok main walaupun dua pemain ini pertahanan dari bintang malam mencoba kuasai bola namun di kandang colok main pemain dari Banjar Negara mencoba mencari tempur pada perebutan bola dia yang tidak ada dan tidak masuk jadi heading lagi ke depan maksudnya nomor 7 berada di susu namun kembali kandang colok main walaupun dari bintang malam kita lakukan yaitu secara
Zulfi. Zulfi langsung terpandang ke Mas Ito, namun kembali pada Zulfi. Dan kali ini masih ada satu pemain penjelatan nomor 13 yang kalah dalam perebutan dia. Melebar karena 2, nomor 18 Messi. Desi kali ini mencoba pasir bola dia. Kotak bola aja yang dituju, namun kembali dapat selamat kali ini pertahanan belakang. Datang lagi serangan dari Kebumen, mencoba kali ini kuasai bola, namun kembali dari Sontol penjelatan dan di darat. Dan kelola dari kawalan pemain-pemain depan dari pada Bintang Malam, namun terjadilah masih dapat kuasai poin baik dari Peloyor. Udang Sermati yang masih 4 robot dan dikirikan Red Striker, namun kembali tanda berat menjadi pertahanan dari Bintang Malam Kebumen. Dan kembali kali ini masih dapat dikuasai poin baik dari Kebumen. Ada penjawaran di sana, keluar dari sarangnya penjahatan yang terus kata. Masuknya lewat samping itu pemain-pemain, masuk lewat samping, jangan lewat belakang. Dan kembali kali ini, tendangan kawang lewat Suja Teska, melambung tinggi Suja Teska, melewati setengah di sana. Di atas itu pemain terkat dari Bandara Kara mencoba kuasai bola dia, namun kembali dapat dihalau pemain ini pertahanan dari Bintang Malam Angel FC, sehingga bola keluar lawan pertandingan. Lempar ke dalam, kali ini lemparan ke dalam akan dia tadi nomor punggung 2, di mana? Nomor punggung 2 yaitu Awalin, maksud kami, dan kembali pada bermain dari Bintang Malam. Kapten ke-11 mencoba kita bola terjadi, namun kembali apa yang terjadi? Kami lihat satu pemain nomor 12, yaitu kapten ke-11 dari Kebumen melakukan pelanggaran secara serti tadi, sehingga mengakibatkan tendangan bebas tentunya untuk Peloyor FC dari Kota Banjar Utara. Masih di lingkaran tengah, mencoba dihadapi gelandang tengah mengancam serang bom ke belakang 6 langkah sambil memperhatikan kawan berdiri bebas pada siapa akan dikirikan langsung ke depan dia, namun kembali pada suara pemain-pemain dari Bintang Malam. Coba kali ini bersama bola terjadi, diambil akhirnya Ian yang baik ini yang cukup cepat, dan kembali kali langsung ke depan kantor kapten ke-11 tadi. Dia ada Serti, kembali Ian yang melewati bawah di sana, namun kembali dapat diselamatkan pemain ini pertahanan dari Talier FC bernomor punggung 19 setelah Inca tadi, dan langsung lebar ke dalam Ian. Dan kali ini ada kapten seorang Serti Ian, kurang sempurna yang menghentikan sekiri pudar, dibiarkan masih dapat selamatkan pemain ini pertahanan dari Banjarnegara. Lagi-lagi masih dapat lempar ke dalam untuk Bintang Malam. Ada Ian di sana, mencoba Ian kuasai bola sepenuhnya, langsung ke depan kandang maksudnya, lalu kembali ke atas pada pemain dari dan masih minta diulang, dan kembali kali ini salah lemparan, dan kembali dihadapi pemain nomor punggung 9 dari Banjarnegara, mencoba akan kuasai bola itu. Siapa kerangan di sana, dan kembali kali ini masih terjadi penumpukan bola dia. Masuk kami nomor punggung 9 Jan, dan kembali kandas lagi ada Sherly Janet. Nah, ke depan kan dia Janet, langsung ke depan masuk dihentikan nomor punggung 5 waktu tadi, dan sedikit pindar terpulih dalam pertandingan. Lempar ke dalam, lempar ke dalam lagi juga kali ini kandas nomor punggung 8 dari Kebumen, mencoba kuasai bola dia. Ada di sana sudah Suki, Suki langsung ke depan kan dia ke mereka ya, langsung melebar para gelandang kiri nomor punggung 2, mencoba kuasai bola dia, mungkin sekarang masuk kotak penalti, keluar dari sarangnya penjaga gawang Kesti dari Peloyor FC. Masuk lakukan juga jauh, kalau terakhir tanda bola main baik dari Bintang Malam, mencoba kali ini kapten kesempatan sudah Serti. Serti mencoba kasih bola dia, namun dikawal dua pemain di sana, sehingga masih terjadi pergantian pemain dari Peloyor. Togo keluar nomor punggung 26, masuk Fama nomor punggung 25. Penalti lepas nampaknya kali ini untuk Bintang Malam Angel FC dari Kota Kebumen akan dihadapi nomor punggung 7. Nomor punggung 7 akan menghadapi Sipil Bundar Jabal Gerang Mutia. Di sana akan menghadapi Sipil Bundar Mutia. Umpan lampu kotak penalti atau kena langsung kembali gawang, dibiarkan oleh penjaga gawang Keska karena poin Sipil Bundar itu di bidang sasaran dan hanya mengakibatkan tendangan gawang. Dan kalau kali ini dapat diambil walaupun musim bilang mencoba mungkin pelatih umpan terlalu akan dikirimkan, dan kembali kali ini masih terjadi keliputan pelatih kembali diambil alih main dari Bintang Malam. Ada yang di sana mencoba konsep pelan lalu diambil alih main dari Banjarnegara. Tidak ada kawan yang tersendiri kita, sehingga dapat dikuasai pemain nomor 21 secara fisik tadi. Masih cukup sebutan bola dia, karena paling terjadi lagi-lagi bola keluar pertandingan
tentu dengan para kesalahan untuk bintang lalu. Tahu kan sudah, ya namanya itu. Namun kembali kali ini masih ada Ian. Kalau kita telah terjadi, masih pelik-pelik dia. Lewati 1, 2, 3 pemain di sana. Ya ada satu pemain back kiri. Namun sebelumnya pemain dari Teloyor FC melakukan pelanggaran terhadap kiri luar. Ian tadi. Dan lagi-lagi mengakibatkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dihadapi nomor 2 Pipit. Masih ada Pipit. Kalau tendangan bebas masuk kami, Pipit akan menghadapi sekelipu dan hampir seluruh pemain turun ke bawah dari penjara negara. Langkah sudah langsung tetap penalti. Lagi-lagi dibiarkan oleh penjaga gawang Peska. Kalau kan sudah langsung ke depan masukkan. Nomor 5 kembali karena lagi nomor 9 dari Banjarnegara ada di sana sudah Sherly Canet dan hanya mengakibat kelebaran ke dalam. Ya untuk Alin Lampung 21 masuknya, namun kembali Pipit masih kurang sempurna. Wasit minta diulang lemparan ke dalam dari bintang malam Angel FC dari kota Kebumen. Dan kami perwasikan kepada penggemar pecandu pecinta sepak bola yang saat ini baru saja menghadiri pertandingan sore hari ini. Informasi sementara masih keadaan kosong-kosong untuk sementara waktu. Lebar ke dalam untuk Teloyor FC. Lakukan juga dua ke depan. Namun di heading satu pemain ini pertahanan maupun kesendirian secara habis tadi. Namun kita secara Antika dan lagi-lagi masih tak terlalu ke dalam. Lakukan nomor 9 yaitu secara nomor 9 masih kembali secara Sarki Sarki Jenet. Dan kembali kali ke arah nomor 8 masih berkuasa pelatihan. Namun kembali kabin alih main dari Teloyor FC nomor 38 masih berkuasa pelatihan. 4 nomor 1 kiri dengan masih nomor ditanggung ke terus main nomor 2 dari bintang malam. Lempar ke dalam lakukan. Namun kembali dihentikan oleh pemain nomor 2. Namun kalau dalam perbutan mencoba kali ini pemain berkuasa masuk para pemain di sana. Pemain lampu ke depan masih jalan. Bentuk satu pemain dari Banjar Negara. Harus masih tes. Harus sekali ke depan. Namun tetap dikejar juga pemain di sana, masuk ke dalam perempuan lagi, masuk ke dalam perempuan dan masuk. Inilah sponsor Anda, Happy Sports Purwokerto. Menyediakan berbagai jenis peralatan olahraga, selama di Jalan Supriyati, nomor 58 Purwokerto. Toko bangunan berkah utama. Menyediakan berbagai bahan bangunan murah dan terlengkap terlambat di Dusun Sirendeng, Desa Jotis. Demikian itu hasil dari serangan balik yang cukup cepat dari Bintang Malam membuahkan satu gol. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk sementara saat ini untuk Bintang Malam Angel dari Kota Kebumen. Laki-laki kali ini sudah berbulit dari titik tengah lapangan pertandingan. Sementara laki-laki akan ada pemain dari Bintang Malam. Namun kembali dapat dihentikan satu pemain penolong punggung 9 langsung terdeparkan dia nomor 5 yang ditutup. Mencoba konsep pola dia. Pemerintah sudah tengah menghentikan dengan dada jenak. Langsung kembali kali ini masih terlibat perputaran pola di sana. Dan kembali kali ini langsung umpan awasan dikirimkan. Masih kawal kata pemain ini pertahanan langsung 21. Itu secara titik tadi dan pola di sosok 28 pertandingan, lagi-lagi mengibatkan lembar ke dalam. Akan lebihkan nomor 9, secara sertifikannya, langsung ke kita, jauh ke depan, mencoba dikawal 25 di sana, nomor 25, masih dapat menguasainya, menuju ke belakang dia, namun kembali terjadi perebutan bola dia, dan kembali diangkat satu pemain ada dia, ini dari yang cukup cepat kali ini mencoba kuasai bola, melewati satu pemain ikan, mencoba kapten ke belakang, mencoba mengirim pelatihan, baik-baik satu pemain ini bertahan ke belakang, masih dikuasai sama Serti, masih Serti kali menguasai bola, masih tetap melatih dia, lepas baru mulai masih dapat dikuasai dan muntahan dari penjaga gawang Peska tadi tidak dapat dijebolkan oleh kapten kesebelasan dari Kebumen sehingga hanya mengikatkan tendangan kalah. Tendangan kalah untuk Peska. Kalau kapten kesebelasan dari Teloyor FC akan menghadapi skill putar atau di ambil lagi kali ini untuk pemain nomor 28 mencoba kuasai bola dia. Jabat serangan mencoba kuasai bola masih berputar-putar dan berantem. Coba langsung terpangkan dia masih jangan kembali bola di jadwal 8 pertandingan melalui pemain-pemain dari Teloyor FC sehingga lemparan ke dalam untuk Kebumen lakukan juga karena nomor 14 mencoba kali ini mencoba kuasai bola secara Antika. Antika kali ini langsung terpangkan dia langsung 17 namun kembali menyusup tangan dari pemain ternomor 17 tadi yaitu saudara Priningsih.
sehingga mengakibatkan tendangan bebas untuk Peloyor. Lapas sudah berdepan kiri luar, masih ingin mencoba-coba bola, terdepankan dia. Namun kembali lagi-lagi masih dapat diantisipasi sebagai pertahanan dari Bintang Malam. Paling mencoba pemencerahan dari Bintang Malam. Paling masih ada satu pemain untuk menjelma. Mengajak bola dibuang ke lapangan pertandingan. Sekaligus mengakibatkan lempar ke dalam kali ini untuk Peloyor. Masih pergantian pemain dari Peloyor. Efek keluar nomor punggung 5. Masuk Eva nomor punggung 27. Kemarin keadaan kalah, lalu kau sudah mau coba bangun serang. Ada Ian Nicara, baca negara kalian kan ada kapten ke sebelah kanan sang pencetak gol kali ini mencoba kuasai bola dia. Masih ada pada kuasa nomor 12 nomor Serti, Serti langsung ke depan dia. Disapu persis menjadi pertahanan dari Atelier MC. Nomor 12, itu secara Ian tadi. Inilah sponsor Anda, Sifu Tia Mantos. Sabang 1-2-3 menyediakan berbagai macam jenis olahan ikan segar, kepiting, udang, cumi-cumi dan lain-lain. Lama disertai jatis, Taufik Jaya Bibit menyediakan berbagai macam bibit tanaman, bunga, pupuk dan bahan pertanian lainnya. Lama di sebelah utara pintu masuk Bungso. Naukal Galeri menyediakan berbagai macam pakaian wanita, anak-anak, hijab dan lain-lain. Berlamat di sebelah utara pintu masuk wisata Bungso. CV Berkah Laut, pimpinan Bapak Wasan, bergerak di bidang pembuatan perahu fiber dan menjual berbagai peralatan nelayan. Berlamat di Desa Jetis, sebelah barat perempatan Bungso. Pengelola wisata Cemara Sewu Asri, destinasi wisata dan outbound Indomino Seafood dan pusat oleh-oleh Indomino menyediakan berbagai oleh-oleh khas Cilacap dan berbagai jenis olahan ikan segar, kepiting, udang, cumi-cumi dan lain-lain. Berlama di TPI Jodis. CV Cemara Sewu Sumber Rezeki bergerak di bidang budidaya udang panami. Dan kita lihat tadi satu pemain belum bisa melanjutkan permainan pada daerah ini, yaitu dari Rian yang ingin keluar dari lawan pertandingan untuk perawatan. Dan mari kita tertuju kembali kepada area hijau yang terkena di hadapan saudara pun yang menyaksikan jalannya pertandingan pada hari ini, yaitu Bintang Malam Angel FC dari Kota Kebumen terhadap para Pelayar FC dari Kota Penyerbaya. Lepas itu, namun kembali masih dapat diantisipasi pemain pertahanan dari pada Pelayar. Kembali kali ini mencoba dikuasai oleh pemain daripada Kebumen, mencoba melakukan 7, mencoba kuasai pelatih. Baik-baik satu pemain yang masih dapat dilatihnya dia. Dan kembali umpat-umpat di kiri kamasutnya, lalu kembali karena para pemain daripada Banjarnegara. Mencoba akhirnya mengirim pulau umpat-umpat kamasutnya, lalu membentur satu pemain dari Bintang Malam AMC. Dan lakukan juga dia, tanda selagi para pemain ini pertahanan dari Bintang Malam. Laki-laki kali ini masih dapat dikuasai pemain dari Selayang SG. Mereka kiri juga mencoba kuasai pelatih. Lalu kami 13, mencoba kali ini masih mempermainkan pola senap. Dia ambil alih pemain punggung 12 ya, para serangan di sana. Namun kembali dengan satu pelanggan nomor 10 nampaknya atau striker dari Peloyor FC. Dan tendangan bebas di garis pengalaman pertandingan sementara dihadapi nomor punggung 8 dari Peloyor FC. Dalam serangan di sana itu secara Tom kembali dengan postur 10 tinggi kali ini akan menghadapi Sistri Sundar. Masih Tom antara senang dia. Lawan sudah dengan kakarnya melambung tinggi mendepak meter ini tujuh, namun kembali kandas masih dapat kuasa oleh pemain dari Korea. Salah pengertian dia, namun kembali masih perputaran bola terjadi. Umpan pendek dilakukan oleh kapten kesulitan Sinti. Leski kembali kali ini masih mencoba menggiring bola dia melewati tiga pemain di sana. Namun kembali masih dapat dikuasai pemain dari Bintang Malam. Pelepar Kanaria masih dapat ceraya dan kembali masih dapat dikuasai oleh pemain Korea dari Banjarnegara. Mencoba dari nomor 20 FIFA tadi masih FIFA kali ini mencoba mengejar bola dia, katakan bola FIFA baik-baik untuk main di sana ya, dan kembali FIFA nah dalam perputaran masih dapat kuasai pemain dari Selayar FC. Kali ini mencoba bangun serangan dia, ada FIFA di sana. FIFA masih kurang sama satu pemain 09 dari Kebumen
Itu dari yang tadi mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga terjatuh pak. Laki-laki akan dihadapi pemain bernomor 28 Tom. Dari masuk kami. Antai Tom masih Tom lawan Juto kecak penalti lawan Indonesia nomor di rating satu pemain pertahanan dari bintang malam datang kembali serangan dari Toloyer yang sudah tertinggal 1-0 kedudukan sementara saat ini ada Diva di sana. Diva perputaran bola terjadi. Diva masih perputaran bola terjadi dikalahkan oleh Yan kiri luar dari bintang malam Angel FC kembali ke depan kedudukan sementara mencoba coba Serki ke depan terjaga oleh Yan masih Yan mencoba lancar bola juga untuk pemain ini bertahan lebih dari 20 menit Wayatnya sempat terjatuh dan apa yang terjadi kami lihat satu pemain kiri luar dari bintang malam Angel FC melakukan pelanggaran terhadap pemain ini pertahanan nomor 12 itu jalan tadi sehingga waktu terjatuh tengah bebas lawan sudah terlalu cepat telah meninggalkan lapangan lemparan ke dalam kali ini untuk bintang malam nomor 25 yang menghadapi kita nantikan sekarang akan senang apakah orang Serki nomor kembali dan ini masih kurang sempurna sehingga dan kembali lemparan ke dalam kali ini untuk pelayar FC kalau FC akan dihadapi pemain ini pertahanan yaitu back kanan atau nomor 9 secara Serti Janet dan mencoba kuasai bola dia namun kembali bola menyentuh ujung sepatu dari pemain bintang malam FC sehingga malam bakal lemparan ke dalam kembali Janet lapas sudah dia di sana kesempatan masuk dalam punggung 25 yang itu namun kembali pada bola ada Tifa di sana mencoba Tifa kuasai bola kembali ke kesempatan mereka yang langsung ke beliau malam mengkotak penalti masuknya namun kembali di hati pemain di pertahanan belakang datang serangan kembali dan lihat kali ini di ada satu pemain ini pertahanan daripada bintang malam namun terlalu cepat bola meninggalkan lapangan dan kembali lemparan ke dalam atau handball berserangan handball terjadi di masih di sektor kanan luar daerah Toloyer FC sedang tepat dalam kita saya dapat tiba kali ini tahan pelajar masih tiba kali ini mencet mengasih bola banyak satu pemain ikan masih tiba kuasai bola dia membentuk satu pemain terjadi diambil alih kayaan Serki dan lompong ke belakang Serki kapten kesalahan dari kemudian mencetakannya pada waktu di kiri kanan nomor 7 dibawa ketat pemain aspek ini dari Toloyer FC sehingga bola disapu bersih di lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam itu kayak bocah pada menunggu lapangan kayak aduh Peter kali ini menguasai bola langsung ke depan kaca maksudnya nomor 7 yang diberikan perhatian untuk para penonton sebelah barat untuk segera mundur karena mengganggu pertandingan segera untuk para penonton untuk mundur sedikit karena mengganggu pertandingan terima kasih ada Peter lakukan sudah dia namun dikawal ketat main nomor 9 dari Toloyer FC dibuang saja keluar pertandingan dan tentunya mau ditekan tendangan penjuru 11 tendangan penjuru ya tapi 07 nampaknya dari sini yaitu cara Mutia akan menghadap bola langsung kotak penalti nampaknya kembali menteri pemain ini pertahanan dari Toloyer FC laki-laki hanya menghadapkan tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya di rusuk kanan siang kawang dari Deska secara tidak masih kembali nomor punggung 7 akan menghadapi bola yaitu secara Mutia secara tidak masih Mutia dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berkostum kuning oranye ini berada di kotak penalti kita nantikan masih Mutia umpan lampu kotak penalti masih dapat diselamatkan pemain di pertahanan namun datang kembali serangan dari bintang malam kabar kuasa malam untuk 13 datang lagi serangan lagi dan kali ini ada Mutia tendangan kepolisian masih dapat diselamatkan dan apa yang terjadi satu atau dua pemain berkostum kuning dari bintang malam sudah berdiri dalam posisi offside sehingga tendangan kawang kali atau tendang bebas masuk kami dan kembali akan dihadapi oleh penjaga kawang TSK selalu kapten kesempatan dari Toloyer FC masih TSK lakukan sudah menyusul tanah namun kembali dapat diselamatkan pemain gelandang kiri mencoba kali ini masih di ada satu pemain Tom kurang sempurna tadi masih dari perbuatan pelatih di sana dan mencoba kuasai bola namun kali ini masih kurang sempurna mengantisipasi si kulit pudar sehingga laki-laki masih bertahan lebar ke dalam namun akan dihadapi nomor punggung
18. Kalau nomor 18 dari Bintang Malam, siapa kerangan? Casey, maksud kami. Masih ada Casey di sana, dan apa yang terjadi? Satu pemain Casey tadi kurang sempurna atau terjadi engspal, dan tendangan depan lakukan sudah, akan di striker dari Teloyor, masih kurang sermatian, datang serang kembali, mencoba di antara Resti, CRT maksud kami. Dengan libur-libur dia masih tetap penalti di Pak Hadang Setu Marzeta, masih Serti, Serti dengan libur-libur dia berarti beberapa pemain dan mundur ke belakang dia kembali diselamatkan oleh pemain nomor 9 dari Bintang Malam. Coba kali ini ada Yan di sana, Yan Serti. Yang berganti posisi dengan Serli. Ya kembali kali ini tendangan bebas tentunya, tendangan bebas untuk Bintang Malam Angel EC dari Kebumen akan menghadapi si Kulipentar yang sudah unggul 1 untuk sementara waktu. Kita nantikan masih anjang-anjang senang. Umpan lampu kotak penalti ada di sana, lalu kembali masih dapat diselamatkan pemain-pemain dari Teloyor FC. Datang lagi serangan dari Bintang Malam, namun pemain tempat diambil alih pemain dari Teloyor FC. Hari ini tertinggal lama, masih terpenampak terjadi, dan apa yang terjadi kami lihat dari sini. Satu pemain dari Bintang Malam melakukan pelanggaran terhadap pemain depan dari Atelier FC sehingga hanya mengakibatkan tendangan bebas. Lawan sudah jauh ke depan, namun lagi-lagi tidak ada kawan yang berdiri di sana sehingga dapat diambil alih pemain dari Bintang Malam Angel FC. Kembali ada Ian di sana, langsung ke depan dia masuk kepada pemain yang berdiri bebas. Ya, langsung perebutan pelat terjadi, namun datang Petot dan kembali kalian Petot jelas sempurna dia mulai dihalau pelarapan pertandingan melalui pemain ini pertahanan dari Pelajar FC dan laki-laki mengakibatkan lain palang ke dalam untuk Bintang Malam kali ini. Lakukan sudah dia, ada Petot di sana, masih Petot menguasai bola dia menghadapi dua pemain di sana, namun kembali satu pemain sudah melakukan pelanggaran atau mungkin sudah tertangkap engspol sehingga laki-laki menghadapi tendangan bebas akan dihadapi pemain di pertahanan dari Bintang Malam itu secara Antika akan diarah menghadapi Sikil Putar. Antika menurut ke belakang 6 langkah sambil memperhatikan kawan berdiri bebas atau mungkin langsung ke arah kawan. Kita nantikan Antika kali ini, masih Antika kalau kayaknya umpan lampu kotak penalti dibiarkan oleh penjaga gawang Teska dan selamatlah kawan Teska. Untuk sementara masih tetap pada 1-0 untuk sementara dari Bintang Malam Angel FC dari Kota Kebumen. Sedang tawang kali ini, ya ada Widiska, langsung melepaskan luar, langsung masuk kami lihat ke kanan, dan tahan kasus di sana ada, langsung segera ketumpah kuasa bola, langsung halok bulan, lawan pertandingan oleh Kapten Nasional Serli, langsung balikan ini para kecala apa yang terjadi, minta diundang, dari wasit minta diundang karena macun. Dan ada di sana Bung Sungkila mencoba menguasai bola itu Serli Janet lakukan suatu pipa yang tujuh, namun pipa kalah dalam menendang Petot atau langsung ke depan dia, namun dikawal tetap pemain di pertahanan dari Bintang Malam. Ada striker sana Bung 10 mencoba kuasai bola berikut-ikut dia, namun kembali ke atas lagi pada pemain-pemain dari Player FC. Ada Tom di sana, masih Tom jadi sekarang tengah dia lebih ke belakang pada Serli Jare, dan kembali kali perebutan bola terjadi, namun kembali kali dapat dikuasai pemain dari Bintang Malam mencoba melakukan serangan dia, namun kembali satu pemain dari dan Perewa dipindahkan keluar lapangan pertandingan, dan ada Mescep di sana mencoba akan menghadapi Sikil Putar, namun diambil alih kali ini pemain nomor 9 dari Bintang Malam yaitu Istari Jan. Yang kali ini akan menghadapi bola, lemparan bola, dan itu gara-garanya masih Yan lemparkan pada kapten ke sebelah, namun kembali tanda pada pemain-pemain terakhir FC, dan pertama antara itu sudah berikan yang berbunyi bertanda babak yang pertama usai dengan skor sementara 1-0 atas tim Bintang Malam Angel FC dari Kota Kebumen. Gawang artis Dorpres kan menang ini cepat. Inilah kursor Anda. Laut melayang jatuh, puyuh, menyediakan berbagai macam jenis olahan ikan segar, kepiting, jagung, pusat oleh-oleh khas Cilacap, rumput ikan tenggiri, udang, bawang serta warung susu dan ayam racun beralamat wisata itu, hitam timur seluler.
Iya Mas, iyalah. Perpacil kan. Ini jajannya kan. Lain-lainnya perlengkapan paket dan keserahan alamat barat balai desa satu kerupuk ikan dan bakso Jackson menyediakan berbagai macam kerupuk dan bakso alamat dusun Citarawet servis dan jual beli auto dan aksesoris alamat dusun Kapten Idola. Nggak tak mention ya Mbak Sherly. Kenapa? Nggak tak mention. Ya siap. Inilah para pemain dari Kundang Malam di Kebumen. Nah, saat ini kita memasuki lapangan permainan. Nampaknya pria gawang besar AW sudah berjalan menuju ke gawangnya. Dan sementara itu ditinggal diletakkan pada titik tengah lapangan pertandingan. Dihadapi pemain depan dari Kelajar MC. Sekali lagi bagi penggemar pecah dan pecinta sepak bola yang masih setia menemani kami melakukan jalannya pertandingan sore hari ini. Ada di sana nomor Marina. Marina kali ini untuk melakukan penarikan dari Tom. Dari Tom masih kami Tom melebar pada gelandang kanan. Gelandang kanan kuasai Bung Sembilan mencoba ke depan kaki maksudnya. Namun terkandas pada pemain dari Bintang Malang. Sehingga bola bergulir ke dalam pertandingan. Lebar ke dalam tentunya bagi kesebelasan dari Bintang Malang. Iya, dari Bintang Malam ada 09 di sana yaitu Ian. Ian lakukan cinta ke depan, kapten ke sebelah nomor 7 dan kembali tanda suara kapten ke sebelah dari Teloyor. Kembali tanda lagi para pemain-pemain dari Bintang Malam. Ada di sana nomor 9 mencoba kuasai bola dia. Namun terjadi perebutan pelatih pemain ini pertahanan yang terus tampak gara-gara kajak di barisan depan. Namun kalah dalam perebutan kali ini diambil lagi pemain dari Teloyor. Kali ini di tanda suara nomor 11-12 kali ini mencoba kebukaan perebutan pola terjadi. Namun apa yang terjadi, satu handball terjadi dan mengibatkan tendangan bebas. Tendangan bebas untuk Bintang Malam Angel FC dari Kota Kebumen. Atau menteri Teloyor yang kami akan dihadapi pemain ternomor punggung 8 yaitu Tom. Kali ini Tom yang belakang turun jauh dan ditunggu rekan-rekannya di kotak simulasi. Ada yang senang yang menurut belakang, lakukan susah. Pemain telah lama jadi itu lalu kembali ke arah pemain dari Bintang Malam. Coba kuasai bola umat atau pemain yang sangat berkurang Sherly. Masih Sherly kali ini turun bola dia. Asal ada sama pihak awal. Masih dalam poin Sherly. Dan kami menurutkan mungkin bola dia masih berlalu bahaya. Di satu persis orang yang pemain ternopo sekiran. Selamatlah kawan dari Tiska. Sementara hanya makin tekan tendangan sendiri. Ada kapten yang pernah di sana, Berlin. Langsung ke depan ada tersebut dengan Yan. Yan ini berada di belakang. Ada yang mau menutupi mencoba kuasa yang gila dia. Dan kembali ke perbitan pola dia. Itu masih tetap di masa. Masih lagi di kawan. Dan kita akan kira-kira kerja atau Siska tadi. Dan sekali kita akan kesempatan dari Selayor FC. Lakukan sukses sekali ke depan. Sementara dia akan satu penolong 3. Marina di sana. Marina masih kurang terawat. Masih terkait berbetan pola dia. Namun kembali satu pemain Marina tadi sudah terbangun Aisbel. Kenapa bebas namanya? Kali ini akan dihadapi nomor 14, yaitu sudah Antika. Antika kali ini menurut ke belakang Barsial akan dikirimkan dan hampir seluruh pemain turun ke bawah dari Teror MC. Kedepankan langsung namun kembali tanda cara pemain pemain daripada Teror. Dan kali ini ada nomor 18, mencoba kuasa bola dia. Umpan pada kemulia sekarang, namun kembali kali ini masuk tanda cara pemain pemain dari Teror. Bola keluar dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam. Lempar ke dalam namanya akan dihadapi pemain depan yang ada di mana-mana. Inilah Yan. Lakukan kita Yan. Kita selanjutnya mengambil kerja kita sendiri dari wasit mental. Nampaknya barang dari Yan tadi masih kurang sempurna. Diambil lagi pemain dari Teloyor maupun dia mencoba kuasai pelajar dari Aulin. Aulin langsung ke depan kaki maksudnya. Namun kembali membentuk satu pemain dari Teloyor FC.
sehingga masih bakal lempar ke dalam. Dan ada nomor 18 masih langsung ke depan Hanto, masih berputar-putar ya, dan kembali ada Tessy. Tessy langsung ke depan Hanto, lempar ke dalam kali ini untuk Flower. Langsung ke depan dia, Diva langsung ke susu, ada poin tengah Marina. Kali ini langsung mungkin boleh ke Marina, mau lewati Marvin di tangan, namun tanda ke nomor 18. Kembali ke mereka, Tessy, 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 dari Tessy, malam Tessy, 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 mau kembali ada nomor 9 dari Banjarnegara itu Sherly Jarek, sehingga hanya mengakibatkan tendangan kawan. Tendangan kawan Mas Tengun pendangan dulu, tendangan penjualan dari Sherly. Dan ini kemarin Rian, Rian kali ini Sherly pilih kusur. Kemarin tanya ada kali ganti alih pemain dari Selayar, langsung melebar ke para rekan yang berdiri pas satu kiri ke sana terpon para Marina masuknya kembali pada Marina. Kali ini mencoba menggiring bola segera Semarang Tiba, masih Tiba melintasi dari setengah Tiba, perputaran bola terjadi, masih kalah dalam perputaran Tiba tadi dan diambil alih pemain dari Kepulmen, dan coba langsung ke depan Kantian mencuri yang di tutupan dan kembali kali ini kan Tiba 21 mencoba kuasa bola dia yaitu ada di sana jarak fisik ini telah dikenakan ke dalam tapi nanti belum mencari penyataan untuk saja tidak dilakukan oleh pasal kesalahan masih terkuir atau mungkin tendangan bebas karena tadi satu pemain dari tentang pelanggaran pelanggaran sehingga tentang itu masuk kemudian tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh kapten kesulitan sekaligus penjagaan dari Kelayar kurang sempurna dimanfaatkan oleh kapten kesulitan dari Bintang Malam NJSC dan kemudian kita merupakan kita menjadi 2-0 terhadap kita menjadi 2-0 untuk Bintang Malam NJSC dan kemudian kita pasang peluru untuk menyaksikan yang ditinggal lawan pertandingan. Ada Tom di sana, bagaimana pasang bola Tom? Tom pada siapa akan dikirimkan? Ternyata diambil lagi nomor 9 mencoba kuasa bola dia. Dibayi-bayi nomor 17 lalu kembali tanda bola pemain depan dari Selayar. Langsung ke depan kajian habisnya. Tanda lagi nomor 7 yaitu kalau tuh di bidang sepeda, langsung ke depan masuknya, karena kembali ke pertahanan, membantu satu pemain dari Terlayar, namun kembali kali ini mata di kawal ketat mainin pertahanan, ada sana striker, namun bantu rekanya, kembali ke orang striker, kesempatan dari Terlayar, masih mau posisi berada, dan ambil alih dari kembalikan tanda selagi para Terlayar, untuk ada di mana Tom, Tom semua, masuk ke depan putar bola dia, masih di dalam tengah, masuk ke dalam perputar, Tom, dan kali ini pada masa dikirimkan, kembali ke arah satu pemain 0-18, masih mulai suara Terlayar, masih Yan, di kawal ketat pemain 0-9, mencoba Yan, tercapai, dan kembali kali ini Yan masih curah-curah penuh menguasai di sekitar di halo sudah lakukan pertandingan. Inilah sponsor Anda, Soto Buatani, Pengelola Wisata Pantai Kudus Eksotis Ngangani, Alfi Muharro SE, Kepala Desa Jati. Main kartu untuk Bintang Malam Indonesia dari Kepulauan dan kembali kalau ini ke lapangan Ugo untuk menyaksikan lapangan pertandingan yang tengah berlaga dua kesulitan putri kali ini ada di sana seri langsung ke depan kan dia maksudnya lalu kembali tanda bola pemain baik dari Bintang Malam pada tahun 2021 mencoba perputaran bola terjadi namun kembali tiga kurang sempurna mengakui bola ambil alih apa pemain-pemain dari Bintang Malam yang sudah di atas air mengunggul 2-0 untuk sementara waktu dan kembali landas lempar ke sana lempanya akan dihadapi nomor punggung 21 dalam serangan di sana mencoba kuasa bola dengan Titik. Titik masih terjadi perputaran bola dia langsung ke depan kaca maksudnya kembali ambil air lopo untuk kita mencoba kuasa bola dengan tempat dia dalam training sih ini sih masih kurang sempurna bola dijaga di dalam pertandingan melalui pemain dari Terlayar FC dan Yan kali ini akan menghadapi lempar ke dalam Yan Madrid Sinak yang langsung ke depan kan dia lagi ini yang dilakukan lepas ke sekar kulit cawang dengan kaki kirinya namun dibiarkan oleh penjaga cawang Cekca hanya melebar sekitar 5 meter dari tiang cawangnya kembali kali ini mencoba pengecerangan dia ada di sana melakukan pengusung dengan cara Sherly Jame namun kembali kali ini bola berpulur sudah lama pertandingan kali ini barang kesalahan kali ini ada Sherly Jame akan menguasai bola
dari langkah kita ke depan, maksudnya Lopong 25 ini itu sudah kembali kali ini di halo pelarapan pertandingan oleh pemain dari Bintang Malang. Langkah kita ke depan, apa yang terjadi? Kami dan karena melakukan lemparan ke dalam sehingga diambil alih oleh Bintang Malang. Wasit pergantian pemain dari Trawir FC, Angel Gunawan nomor punggung 13 masuk Neneng nomor punggung 29. Apa yang terjadi kembali dari ketahan bebas lepasnya untuk Bintang Malam LJLC. Ia dikit ke belakang kanan ke Keloyor dan pemain dari Keloyor semuanya turun ke dalam. Bajar agar-agarnya diberikan belakang. Di sana ada nomor 7 akan menghadapi Filip Mujer Mutia. Kali ini akan menghadapi Filip Mujer. Masih Mutia dari tadi akan tetap penalti. Langsung saya ditangkap dengan manis oleh Putri Atau Tes Kedal-Kedal kita nantikan. Masih Tes Kati langsung jenak ya. Lakukan juga jauh sekali ke depan. Namun kembali tangkap berat kembali seperti secara kali ini telah berat ya. Perputaran pula terjadi. Namun kembali ada Bumenor Sungguh Susu yaitu secara Mutia tadi masih kurang sempurna perputaran pula. Ampil kali ini kali ini yang mencepat hasil pula dia. Perputaran Mutia namun kembali ada kapten keserangan Serni. Masih Serni karena dalam perputaran ambil lagi Mutia. Hari ini Mutia yang menghadapi pola namun kembali perputaran pula terjadi. Dan apa yang terjadi kami lihat Mutia melakukan pelanggaran terhadap striker dari Kelayu FC. Sehingga wasit pun mengadakan tendangan bebas masih di sektor gelantang tengah daerah Keloyor. Akan dihadapi Pegi. Lakukan tidak ke depan masih terlalu kandas awal pemain dari Bintang, lalu kembali kali ini ada beberapa pemain dari Bintang Malam. Namun umpan yang dilakukan masih tidak ada kawan yang berhenti di lepas di sana. Hingga ditangkap dengan manis oleh penjaga gawang Tesca. Lakukan tidak dengan cepat kilat langsung berdepankan Lopong 27. Ini sudah bisa informasi kurang sempurna diambil alih pemain dari Bintang Malam. Namun kembali kalah seorang nomor punggung 2. Hari sana itu kembali ke Lopong 27. Itu secara siap-siap ini masih kami dan kembali kedepankan dia dan masih ada di lini pertahanan belakang dengan ada Marina kurang sempurna dia menguasai sisi itu dan diambil alih pemain pemain dari ada Bintang Malam masih kali ini bantu pemain Pekin masih kan Pekin mundur belakang pada Pekin ada Pekin lompok 14 meter Antika Antika langsung bercakap dengan kiri luar ada lompok Ufua di sana pemain yang cukup tangguh kali ini kuasai kuasai langsung ke depan kaki waktu itu ada kembali antar dari peripetan bola dan diambil alih pekara lompok 10 mencepat kirimkan langsung ke depan kaki nomor 8 waktu itu sih namun kandas tiba masih kurang sempurna kali ini masih juga kandas di sektor belakang ada Pekin kembali jadi kerjasama mereka lompok 10 mencepat kuasai bola dia udah aktif. Aku langsung ke depan saja ada Jan di sana. Jan kali ini mencoba kuasai bola. Lepas itu ada mencoba lari dengan cepat di payung-payung ada Serli Condet dan kembali Jan lalu ke belakang pada ditanya. Lalu mengutus bola mencoba tenis mencoba kuasai bola dia. Apa yang mereka terus belakang? Mencoba kiri bola dan payung-payung kembali melebar pada ditanya. Ada di sana Jan. Jan kuasai bola dia. Empat banyak kirimkan. Lalu mengutus setelah mencoba kuasa bola saja, namun kembali tanda para pemain dari Keloyor FC melebar kirian nampaknya namun kembali di atas satu pemain bernomor punggung 2 dan bola keluar lapan pertandingan lebar ke dalam untuk Keloyor FC akan dihadapi oleh Sherly Jamet Mel, lakukan sudah harinya masuk itu sih namun kembali boleh disapu keluar lapan pertandingan melalui pemain yang dipertahankan nomor punggung 14 masuk kami 14 yaitu Antika. Antika kali ini diambil alih nomor 2 namanya yang menghadapi bola tadi namun kembali bola kandas yaitu secara Sopi. Sopi kali ini masih lebar ke dalam untuk Keloyor. Waktu Marina kali ini mencoba pasir bola. Masih Marina mencoba mengirim bola dari baik-baik satu pemain. Langsung 21 nomor kepala dalam perebutan langsung menuju ke belakang pada pemain paling belakang dan kembali kali ini ada Trinity dan apa yang terjadi kami lihat satu pemain kapten kesempatan dari Kepungin tertangkap offside di lingkaran tengah dan tentunya tendangan bebas untuk Keloyor FC. Ya ada penonton untuk lapangan. Kita nantikan di sana ada Zulfi. Zulfi langsung mendapatkan dia. Kembali terakhir tujuh. Dalam kembali terakhir berumur tahun lalu tahun di sana masih kembali apa dengan bola dia. Namun kembali ke anda selagi atau masih dapat selamatkan. Proses itu dalam meninggalkan lapangan. Dan lemparan ke dalam tentunya untuk Keloyor FC akan dihadapi nomor punggung 2 Aulin.
Aulin yang akan menghadapi bola. Masih Aulin. Pressure striker. Kembalikan Aulin. Pada buku tak penalti. Dia akan satu pemain tentu besar kali ini. Namun kembali kandas lagi pada FIFA. FIFA kali ini pemain ke pelatihan. Masih FIFA. Perputaran bola terjadi. Kali-kali ke pemain. Akan das lagi nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dalam mutia. Dia langsung ke depan kan dia. Langsung ke pesawat dengan nomor punggung 13. Dia akan terbiasa dia langsung dengan cepat melalui kemana kalang. Namun kembali terbati halang-halang satu pemain yang besar di Jamet. Dan kembali kali ini ada seri di sana. Seri mencoba perputaran bola terjadi. Masukkan ke belakang Seri. Masih Seri yang tidak berhenti ya. Sudah penonton menuju bola. Ombak kembali kembali. Namun dibiarkan oleh penjaga gawang. Apa yang terjadi tidak bilang. Nah ternyata menyentuh penjaga ujung sepatu dari penjaga gawang. Kita tadi sehingga mengakibatkan tendangan cemburu untuk yang kesehatannya. Untuk bintang malam Angel SC dari Kota Kebumen. Kembalikan. Langsung dikirimkan oleh pengunjung itu nampaknya. Nomor pengunjung itu hasil pola akhirnya lagi ke depan kantian masih cuma di terjadi awal. Lalu masih tahu dan kembali kali ini pada selagi nomor pengunjung 8 dari Banjarnegara dan apa yang terjadi. Terlebih dahulu juga nolak pelanggaran sehingga tendangan bebas. Tendangan bebas kali ini itu Selayor FC. Ada Sandy Jamet langsung ke depan kantian masih cuma. Tendangan bola langsung ke depan kan dia maksudnya nomor punggung 25 yang dituju dan kembali kali ini ada Marina masih berkawal ketat pemain ini pertahanan yang cukup tangguh dari Intan Makmur masukan dari bintang Malam Angel FC dari kedua masih berkawal ketat bola dari Jai masih jadi kawal ketat langsung pemain nomor punggung 25 mulai dihalau saja sudah pada pertandingan dan lagi-lagi melakukan lempar ke dalam. Lemparan ke dalam, Yan, pada siapa? Trinisi langsung dikirimkan, maksudnya ada Tom di sana, masih dapat kuasai Trinisi. Main ke penunda kali ini, lakukan juga ke depan, apa main omong tujuh yaitu mereka yang berkibahan di sana itu, maksudnya dapat kembali di sampai baik oleh penjaga Otezka. Dan datang sekarang kembali kali ini ada pemain yang cukup terbayangkan omong 10 dari Angel di Jalan Katrin. Ketemu kalian ke depan kantin masih perputar bola terjadi. Wasit pergiatan pemain dari bintang Malam Angel. Desi keluar nomor punggung 18, masuk Olif nomor punggung 11. Marilah kita terpuji kembali kepada Anda yang terbentang di hadapan saudara. Punya penangannya sekarang laga yang cukup seru pada beradik. Dua persilakan yang saling merebut untuk mendapat tiket ke babak berikutnya. Dan kembali-kali lempar ke dalam. Tidak ada penolong punggung 7 nampaknya. Namun mungkin akan menghadapi sebelah Mutia mas sekali. Masih Mutia, lakukan juga secara ke depan. Namun kembali pada para pemain nombong sembilan yang sudah aku ke kiri dari Kolejo MC. Ke depan kan dia ada Tom, masih Tom. Kembali para pemain nombong sembilan dan berjumlah maksudnya. Namun kembali secara tenang terketat meninggalkan lapangan. Namun sebelumnya menghitung ujung sepatu dari pemain ini pertahanan dari bintang malam. Sehingga mengibatkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dihadapi nomor punggung 2. Ada Aulin di sana. Masih Aulin. Dengan penuh ancang-ancang langsung terlemparkan dia nomor 29 dari 7. Yaitu secara Neneng. Neneng masih kurang sempurna sehingga bola kembali dicocok skor nomor pertandingan. Dan masih Aulin. Aulin yang akan menghadapi bola. Di kawal tetap ada Neneng di sana. Masih apa kuasin bola. Dan Pak Petri langsung terlemparkan dia. Lemparan ke dalam tiba. Masih tiba. Pemain bola tenang. Masih tiba. Nah, diambil alih. Poin dari Rusia langsung terlemparkan Tom. Masih ada Marina berputar-putar bola dia di kawal gawang di sana masih di kawal menolong punggung 27 ada selagi kapten belakang yaitu Sherly lagi bersama dengan Tom sama kami Yan mencoba untuk mengirim pelatih di lintas ke tengah 9 dari sana main dengan Asar Benjamin masih Yan bisa mencoba masih bisa berbahaya dia Asar Benjamin masih tak berarti kawal ketat ada Sherly Jamet menyelamatkan cukup di pendam. Inilah sponsor Anda, Rano Mobil, pimpinan Bapak Rano, spesialis jual beli mobil second, berlama titik satu itu. Kembali ke dalam kedua lawan, tak ada kajian, namun kembali ke dalam pemain dari
Selayor FC. Langsung ke depan kanti ada Jeremy Jamet. Langsung mencoba mesin berada melewati bola pemain di sana. Namun kembali tanda pada pemain nomor 27 dari Bintang Malam yaitu Jeremy Mutia. Masih Mutia. Mutia ke depan mereka. Namun kembali pada bola pemain di Bintang Malam ada Jeremy Mutia. Terus kepada Mutia. Masih juga namun kembali Imor kepada Jan. Ada di sana Pancar ke sepuluh. Namun kembali pada bola pemain di pertahanan di Selayor FC. Namun kembali pada bola pemain nomor 29 Mutia dan Nenek di sana. Dan kembali kali ini pada pelatih ada Yasin perebutan bola terjadi di sana mencoba kuasai bola dia Yasin mencoba kuasai bola langsung ke depan dia maksudnya dan kembali bola di sana masuk pergantian pemain dari Bintang Malam Angel Mutia keluar nomor punggung 7 masuk Fira nomor punggung 16 Ada yang masih lakukan juga, kota bilang tidak ada dikucur untuk anaknya terencana, masih ngetrim. Masih saja masih karena serangan pelatihan ketika kembali ada Marina. Marina tahan ketika satu, karena lalu punya 8. Macam putaran pelatihan terjadi pelatihan 25 awal ini. Coba pakai pelatihan di sana. Tidak ada satu pemain pertahanan, kalah dalam perputaran, bergulir juga lawan pertandingan dan sekaligus melakukan tendangan penjuru untuk Selayor FC yang sudah tertinggal 0-2. Dan kembali kali ini akan dihadapi pemain paling kanan menghadapi Stuttgart dan kotak final terdapat dengan 7 namun kandas pemain nomor punggung 2 dari kebunan yaitu Dr. Sofi tapi mencoba memiliki kolak bersama dengan Jan masih Jan dikawal ketat Sherly Jamet namun kembali ada Marina Jan membantu rekan-rekannya di barisan belakang masih Marina di acara mencoba mengirim bola di bayi-bayi dan main di sana melebar pada rekannya nomor punggung 8 Tom Tom langsung ke tempatannya nomor punggung 25 ini 7 dikawal ketat poin ini pertahanan dari Bintang Malam Angel dan bola keluar lapangan pertandingan lebar ke dalam masuk Tommy lebar ke dalam untuk Selayor FC akan dihadapi nomor punggung 25 akan menghadapi Sidibu dan mencoba secara banyak kali ini akan menghadapi Sidibu dalam sepanjang lalu ke depan kaca masukkan untuk kembali pada suara pemain dari Bintang Malam untuk belakang pada rekaya rombong 17 lakukan juga dan langsung ke depan kaca main berkandang penuh untuk pelan itu ke Pergerakan di bidang suara penerasi laut dan usang Fanami dalam mati usul suara dan kreatif pemerintahan cukup Hertung Sport Purwokerto menyediakan berbagai tulis suara dan olahraga dalam mati jalan sutra di nomor 58 Purwokerto toko bangunan berkah utama menyediakan berbagai macam bahan bangunan murah dan terlengkap dalam mati usul suara dan kreatif. Menyerang tadi serangan baik dari Bintang Malam Angel FC namun masih dapat dipatahkan oleh pemain paling akhir yaitu penjaga gawang dari Eska nomor punggung tadi dan selamat datang ke sana kita pada sekitaran nomor 2 dan tidak ada pun kesempatan dari sana akan disaring berlaga 29 putri yaitu Tekpok Angel dari Brebes akan berhadapan dengan Bintang Manis Junior dari Kota Kepune. Lagi untuk kesempatan berikutnya adalah Facebook Angel dari Brebes akan berhadapan Bintang Manis dari Kepune. Orang bulu kok.
seperti nopo kan masih mikir kayak dipecat gitu di drummer karena pada hari ini juga akan Deska dapat memajau permain kembali dan nantikan masih berdiri tegak di sana di bawah putar kawannya dan lagi-lagi terjadi lempar ke dalam nampaknya lempar ke dalam untuk Bintang Malang lakukan juga ada terlisi namun apa yang terjadi kami dapat main sudah berdiri dalam posisi offside atau apakah yang terjadi ternyata tetap bebas tetap bebas untuk Warrior FC akan dihadapi nomor punggung 2 nomor punggung 2 Aulin Aulin lakukan juga namun kembali kalau ada Lele dan kurang sempurna nanti lagi bola di halo sudah lakukan pertandingan oleh pemain nomor punggung 16 itu tidak dan Aulin lakukan juga namun yang tujuh namanya belum kembali bola di halo sudah lakukan pertandingan melalui pemain nomor punggung 16 lagi-lagi bola di Hedis dan sudah lakukan pertandingan melalui Aulina dan kembali kali ini lebar ke dalam Aulin langsung kasih tanggung tentu ada Fira di sana kembali Aulin langsung terbangkan dia ada lompongnya dia masih kami mencoba mengejar bola dia masih situasi proses bola langsung terbang ke dia ada Marina Marina kami mencoba mengejar bola keluar dari sarang dia kejar kawan sekam away dari kebunnya menyelamatkan sekir sekitar sekir merupakan kiri dan telah melangkah kawan away kita lagi kan datang serang kepala dan ada di sana masih nana di kawan ketat belum main di sana masih nana mencoba wajib bola terkesan Marina masih jalan berkembali tanda kepada pemain-pemain belakang dari Bintang Malam tanda lagi nomor punggung 2 bahwa itu tangguh kali ini dapat masuk ke gula dan sopi sopi langsung ke depan terpantar terpantar sebelah sama sopi itu dan kembali ke kawan ketat ada Serli Jamek Serli dan Serli Jamek kali ini terjadi perebutan bola namun bola di halok luar rumah pertandingan lempar ke dalam kali ini untuk Bintang Malang akan dihadapi Yan Yan langsung menurut belakang para pemain nomor punggung 10 jalan Akil Akil langsung coba mereka nomor punggung 21 mencoba kuasai bola dia di sana nomor Pipit bisa langsung ke depan kaki masih seru kembali kali ini secara masalah terjadi dan kandas lagi para pemain atau striker dari Selawar kalah dalam perebutan diambil alih kali ini pemain dari Bintang Malam Yan terlalu keras hasil pergantian pemain dari Bintang Malam Angel Sofi keluar nomor punggung 2 masuk Ririn nomor punggung 15 lempar ke dalam untuk Tolewar FC dan nantikan ada Serli Jamet lakukan juga kapten kelasan masih kami tracker yang itu namun kembali apa yang terjadi dan lempar ke dalam Serli Jamet lakukan juga ke depan ada Marina mawarnya terjengkang di sana sehingga tentunya mengakibatkan tendang bebas masih di bawah pertandingan dan kali ini akan dihadapi laki-laki oleh pemain bernomor punggung 8 ada Tom Tom di sana menurut belakang dua langkah lagi apa dia bakal dikir dengan kita lagi masih Tom Tom lakukan juga jauh ke depan masih ada Neneng jadi itu masih Neneng Neneng berhasil bernama ada bola keluar kembali pecah kalang dari Kebumen yaitu Sekar Awe dan selamatlah kawan Sekar Awe kita nantikan sekedar kawan lokal juga bawa ke depan ada Tom di kanan Tom di heading dengan kepala dia ada lagi Akil Akil langsung melebar pada Jan Jan kali ini umpan terbuat di kiri kan masih Jan kejar wajar terjadi dan kembali kali ini bola disapu berikut lorongan pertandingan lempar ke dalam Jan kantor sekolah sana lagi dari Charlie Charlie dikejar oleh Charlie kembali Charlie kali menggiring bola dia masuk ke kapil itu masih kan masih Charlie ganti masih pemain kampung aja masih kota penalti masih namun kali ini dibiarkan sudah lawan pertandingan masih tergantian pemain dari Bintang Malam dan Jan nomor punggung 9 keluar masuk Meli nomor punggung 13 inilah Yan baru saja meninggalkan lawan pertama diganti rekannya Robo 13 secara main inilah rekan kali yang menghadirkan pada Yan dan kembali kali ini ada Serli Jamet dan langsung
striker, langsung kembalikan Tom, langsung kembalikan ke Marina, Marina kembalikan Tom, Tom langsung melepas ke Rek aja, namun kembali kali ini nomor punggung 10 dari Banjar ke Tiara Catherine tadi masih kurang sempurna menghentikan bola bergelut pula dari lapangan pertandingan, langsung lepar ke Tom melakukan, namun kembali tanda ke Tom, Tom langsung ke Catherine atau Marina di sana, namun kembali tanda ke Rek untuk pertahanan, langsung ke depan nanti ada Nenek, ini masih kurang sempurna dia. Akhir kali ini mencoba kuasa bola langsung ke depan kaca. Bersama nomor punggung 13 perempuan pertandingan baru tadi Meli. Meli kali ini apa yang terjadi? Masih kalah dalam perputaran. Ada Serli Jamet. Saya kerja sama rekannya. Yaitu pemain depan yang terus serta membantu rekan-rekan yang berjalan belakang. Masih cepat kirim bola. Ada Marina di sana. Masih Marina kuasa bola sebenarnya. Langsung ke depan kaca. Masih Nenek yang dituju. Namun tanda proyek ini pertahanan dari Bintang Malam. Yaitu secara Antika. Dan kembali kali serangan balik dilakukan. Pemain baru Meli. Masih kembali masuk masuk ke dalam kotak penalti. Ditongsong oleh sebuah gawang dari Atiska walaupun serang terpincang-pincang tadi tetap melanjutkan permainan sekali ke depan. Atiska lakukan juga jauh sekali ke depan. Namun kembali dihadang permainan punggung 8 dari Bintang Malam. Mencoba kuasai bola dia itu secara sulit. Langsung ke depan kan dia masuk serang paling terjadi. Lagi-lagi kata tinggi bertahan dan ada Viva. Viva masih kurang sempurna. Tanda tenaga Trinisi, Trinisi masih kurang sempurna, diambil Viva, diberang ke sana lain-lain, masih mencoba belajar bola dia, lalu kembalikan pada Tom, kali ini Tom yang menghasilkan, lalu kembali ada Trinisi, Trinisi kita sama akhir, lepas tempat mulut gawang, cukup jauh, dan diselamatkan oleh penjarang dari Tiska tadi. Dan kembali serangan dari dilakukan dan masih dapat kuasai pemain-pemain dari Eli di pertahanan dari Bintang Malam. Mencoba kali ini dengan Diva. Diva mencoba hentikan bola dia. Masih Diva dan kembali kali ini kerja sama emasnya perpecahan bola terjadi. Nomor 21 apa yang terjadi itu saat itu telah sudah dapatkan dia. Apa yang kali ini tunjukkan nomor 11. Namun tendangan gawang Tiska lakukan juga melambung tinggi dia ada Tom di sana yang tujuan apanya namun kembali dikawal ketat ada Neneng mencoba kuasai bola dia namun kembali kandas pada pemain-pemain dari kota Bintang Malam mencoba nomor 8 yaitu secara Zulfi wasit pergantian pemain dari Royal FC Catherine keluar nomor 10 masuk Arif nomor 7. Sponsor Anda CV Tiamantos Sabang 1, 2, 3 menyediakan berbagai macam jenis olahraga segar, kepiting, udang, cumi-cumi dan lain-lain selama di TKI Jati. Dan tidak lupa untuk kesempatan besok sore akan saling berhadapan dua kesempatan putri Baseport Angel FC dari Brebes akan berhadapan dengan Bintang Manis Junior dari Kota Kebumen. Dan kembali kita tertuju kepada lapangan pertandingan. Dan Diva di sana. Diva mencoba membangun serangan dia. Masih ada garis berakhir di awal satu pemain nomor punggung 2 dan kembali lempar ke dalam. Lempar ke dalam untuk Keloyor FC. Ya, tapi nomor punggung 2 mencoba kali ini lakukan juga kotak penalti. Nanti ada Tom di sana masih Tom hentikan senang. Oh, empat kotak penalti. Tidak ada kawan yang berdiri di sana. Di sana masih oleh Akil. Kali ini mencoba main menopong flagman baru dari Bintang Malam mencoba sebelah dan kembali kali ini arah menopong tujuh langsung ke depan dia namun kurang sempurna. Wasit pergantian pemain dari Bintang Malam training sim keluar nomor punggung 17 masuk Nasya nomor punggung 19. Lemparan ke dalam kali ini akan dihadapi oleh punggung tua yaitu secara Aulin. Aulin kita nantikan masih Aulin kerja sama Tom. Mencoba tahan pola senak masih Tom. Omak rumah tadi kirimkan. Namun kembali kali terjadi berputar bola di sana. Mencoba dikasih dua pemain. Dan apa yang terjadi kami ada satu pemain punggung ada pun satu menyelamatkan sikil bundara ini secara fitur. Mas kami setelah itu tadi dapat menghalau sikil bundara pula lapang pertandingan dan lemparan ke dalam. Apanya kali ini akan dihadapi dan apa yang terjadi? Terjadi kesalahpahaman. Diambil alih pemain dari Keloyor FC 02 di sana Aulin. Lagi-lagi Aulin dan seluruh pemain berada di arah Bintang Malam lawan kita jauh ke depan. Dan yang itu juga namun apa yang terjadi? Kami lihat satu pemain sudah terbang Mike Swan di sektor back kanan daerah Bintang Malam dari Kebumen.
dan tendangan malah tendangan hebat sekali tentunya akan dihadapi pemain nomor 28 yaitu secara Tom. Mas kami sedar hitam, Tom akan menghadapi skill putar 1, 2, 3, 4, main terkesukur berada kotak penalti. Tom ada antara Senapia, perhatikan, masih, oh langsung kotak penalti lapangnya, masuk. Inilah sponsor Anda, Taufik Jaya Bibit, menyediakan berbagai macam bibit tanaman, bunga, pupuk, dan bahan pertanian lainnya. Terdapat di sebelah utara pintu masuk wisata Bursa. Novel Gallery menyediakan berbagai macam pakaian wanita, anak-anak, bocah dan lain-lain. Terdapat di sebelah utara pintu masuk wisata Bursa. CV Bergal Laut, pimpinan Bapak Kuasan, bergerak di bidang pembuatan perahu fiber dan menjual berbagai peralatan nelayan. Terdapat di desa Cetis, sebelah barat perempatan Bursa. Marilah kita kembali tertuju kepada arena itu yang terbentang di hadapan saudara pun mendapatkan laga pertandingan pergerakan putri dari Kabupaten dan Tanjung Karang sementara kita tertutup kekalahan menjadi satu dua untuk sementara waktu kita nanti akan kembali kali ini kita akan menang. Masih melenceng ke belakang kaki yang dalam daripada Sekar Awe sehingga hanya berkira-kira tendangan gawang saja. Kita nantikan, mari tendangan gawang lagi-lagi diantar pemain ini pertahanan yang cukup tangguh Yudin Antika. Kita nanti kembali Antika. Antika antara tidak telah penempatkan dia langsung maksudnya namun ada awalnya di sana kurang tepatnya mereka ambil alih pemain daripada Sekar Masukam Bintang Malam namun ada pemain kondisian bisa pokok anak lagi pada pemain anak pelak untuk pelak pelak yang salah kalau mereka satu dua tiga pemain berkebun kuning sudah berada di daerah terlarang dan sekaligus melakukan tendangan bebas untuk Keloyor FC. Kita lihat untuk kesempatan yang utara adalah guys squad Angel FC dari kota Brebes akan berhadapan dengan Bintang Manis Junior dari kota Kebumen akan berlaga di stadion Kridu Waliyo di Jantung Kota Jatis besok sore. Dan kembali kita saksikan kedua laga yang saling memperkutkan tiket terbuka ke bawah berikutnya. Kembali kali ini anak Rono 19 seperti untuk pengurutan pelajar kalinya jatuh saling sana ini kembali satu lagi 16 untuk pengurutan pelajar Hira Abdillah Hira Abdillah masih jatuh selamat. Apa yang terjadi kami lihat dari sini apa terjadi kemudian di depan kawan dari Beskan sehingga lompatlah kawan Beskan dari kali ini bisa mendapat serangan dari ini pecah melalui ke depan Tanggula dan apa yang terjadi dengan demikian pula berpada berkiri pertanda kapas yang kedua usai dengan skor 2-1 atas Bintang Malam Angel FC dari kota Kebumen. Kita lepas untuk sementara yang sore ada buah sepulangnya akan berlaga di depan Anda Baseball Angel FC dari Persis tidak dapat dengan Bintang Manis Junior dari kota Kebumen. Dengan demikian sekian laporan jalan pertandingan pada sore ini. Ya, demikian tadi pertandingan yang berlangsung cukup seru. Kemudian kesebelasan sudah saling sini terdapat kekeliruan dan kesalahan. Dan juga terima kasih juga kepada segenap para penonton yang sudah memberikan dukungan support. Tentunya juga membantu kami dalam rangka untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Kades Cup Putri. Dan juga selamat jalan kepada segenap tim. Semoga selamat sama tujuan dan insya Allah dengan kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan cukup dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi. Ayo, baby. Ayo, sop. Gimana? Dia kebalik. Ayo. Terima kasih atas partisipasinya ya. Jalan aja. Wes. Wes. Foto anak ya.
Jadi bintang ya. Satu, dua. Bisa no. Bayar. Update skor. Bintang malam. Jadi guys, hari ini update skor dari Bintang Malam dari Kebumen sama apa ini? Klonyor FC dari Banjar, skornya 2-1. Dua mana? Yang 2 itu Bintang Malam dan yang 1 itu Klonyor dari Banjar.